artis yang paling spektakuler. Ini dia Dreambox Indonesia. Masih bersama kedua tim, saya minta tepuk tangannya dari... Bedanya nggak terlalu jauh. Sekarang saatnya mendulang poin sebanyak-banyaknya. Yes. Kita masuk ke babak Music Box. Masing-masing nilainya 100 poin. Dengerin dulu, Dream Band, mainkan. Jangankan diriku, semutkan marah bila terlalu sakit begini. Dengarkan baik-baik, yang tahu langsung pencet. Bagaimanakah lanjutan lirik? Tim bukan main. Nih, lihat dari depan tuh. Rela, rela, rela aku relakan. Rela, rela, rela aku relakan. Yakin? Yakin! Enggak sih ya. Yang penting nyanyi. Iya. Jadi kunci yang tadi ya, apa? Bisa enggak kita kasih 200 orang itu yang jawab? Gak bisa, gak bisa. Sudah kita kunci jawaban tadi. Tadi aja. Jawabannya salah. Iya. Kumpulan pria gokil. Ya. 1, 2, 3. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Barulah dia. Lanjut. Rela, rela, rela aku relakan. Rela, rela, rela aku rela. Oke, kita kunci jawabannya. Yes. Yakin? Yakin. Betul. Yeah. Fokus lagi, kita masuk soal berikutnya. Dream Band, mainkan. Selamanya menunggu itu kelabu. Nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Dengarkan baik-baik soalnya. Lagu tadi kembali viral setelah penyanyi asal Australia, Ben Abraham, mengcover lagu milik orang tuanya, Bram Manusama. Apa? Tangannya boleh ditombol, tangannya boleh ditombol. Apa judul lagu? Kumpulan pria gokil? Ada jatuh satu. Taruh, ada tulisannya. Hidung. Yakin? Hidung. Mana? Gak ada. Gak ada dong. Pemirsa bingung. Oh, gak ada ya pemirsa. Apa jawabannya? Hidung. Kita kunci yakin? Kunci dong. Kunci. Tapi kan soalnya belum selesai. Ya Allah. Pertanyaan. Oh yes. Apa judul lagu yang kemudian dipopulerkan oleh Chrisye, Rafika Duri, dan Trio Libels di tahun 1990 ini? Jawabannya, di antara semua pasti hanya orang tua yang tahu. Betul. Iya. Bintang berdiri dengan jenaka, seakan tahu arti dan rasa. Oh, hidup yang indah, bukan aku dari semua. Selamat 100 poin. Kita masuk soal berikutnya. Dream Band,
mainkan. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentang dia. Lagu tadi diciptakan oleh Robby Satria dan menjadi salah satu lagu hits Geisha yang banyak dinyanyikan orang. Bagaimanakah lanjutan lirik lagu Lumpuhkan? Lanjutannya tahu. Okay, kalau lanjutan ya. Oke. Okay. Kalau lanjutan tahu. Ya. Dari awal. Nyanyi dong. Dari awal bang. 1, 2, 3. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku, hapuskan. Balik lagi. Hilangkanlah ingatanku. Balik deh. Salah nih, salah bang. Jangan menyiksa diri. Kasihan aku dari tadi. Sudah saja. Waktunya sudah habis. Habis. Jawabannya salah. Emang itu kebalik lagi, makanya gak mau. Ya. Masih ragu soalnya. Siap. Kita serahin ke Sarukan. 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 Zi, 1, 2, 3. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Zi, nyanyi apa ngobrol sih? Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia, ku ingin ku lupa. Kannya Sahrukan, saudara-saudara. Welcome. Zi, ya. Tampol balik. Betul. Fokus lagi, kita masuk soal berikutnya. Dream Band, mainkan. Ku cari dan terus ku cari-cari, namun semua kursi tak terisi. Dan akhirnya aku pun harus berdiri. Ada ya orang zaman dulu mah begini aja jadi lirik, ribet doang nih. Lagu tadi diambil dari album The Best of Ahmad Albar di tahun 1990. Dengarkan baik-baik, tangannya ditombol. Apa yang dicari-cari dalam lirik lagu Biskota tadi? Kumpulan Pria Gokil. Kursi bis. Yakin? Yang dicari-cari kan? Tempat duduk. Yakin? Kunci? Iya, tempat duduk. Yakin? Kunci? Yakin? Jawabannya betul. Iya! Semua salah, tempat ku terasa sesat. Lagi. Oke. Okay. Saya kasih yang spesial. Ya. Oke. Okay. Bisa jawab soal ini, tambah hadiah kalian di strok duit. Oke. Okay. Tangannya ditombol, kita fokus lagi, dengarkan baik-baik. Jadi kita tahu kalau Dream Band mainkan. Tahun lalu, akhirnya Bunda Korla berduet dengan penyanyi asli lagu ini.
apa judul lagu? Sumpahin pria gokil. No comment. Eh, apa judulnya? Kok lu kagetin gua? Apaan? Selingkuh. Itu, baru gua mau bilang itu. Apa? Baca. Matanya selingkuh. Lingkuh? Ya. Yakin? Kunci? Dia orang Nepal. Oh, tahu segalanya dia. Kunci? Kita kunci. Tapi soalnya belum selesai. Kebiasaan anu. Bukan judul lagu. Gak apa-apa. Tahun lalu akhirnya Bunda Korla berduet dengan penyanyi asli lagu ini. Apa judul lagu yang dipopulerkan oleh Tuti Wibowo tersebut? Benar. Jawabannya tadi apa? Selingkuh. Oh, jawabannya salah. Enggak apa-apa. Jawab aja. No comment. No comment. Yakin? Yakin. Kunci. Kunci. Kita kunci. Dan jawabannya? Betul. No comment. No comment. No comment, itu si Delika. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu si Delika. Aduh, kasihan deh lo. Siapa yang mau nyarok? Pokoknya tangan kanan, Ki. Ini gue jelasin dulu ya. Tutup mata. Ya, kita kasih waktu 30 detik, matanya ditutup. Pegang gagang kayunya. Harus gagangnya. Tangan kiri di belakang. Oke. Tolong diarahkan matanya di dulu. Arahin aja kalian bareng-bareng. Nah, nanti tiga orang suara jadi ya mending tahu. Mending satu orang. Okay. Aku aja ya. Tangan aja ya. Okay. Ya. Siap? Ke 30 detik dimulai dari sekarang. Oke. Okay. Ya. Turun lagi. Ya. Gak ada ulang. Lagi. Nah. Pelan. Oke, bagus. Turun lagi. Pelan. Ulang. Nah, oke. Aduh. Lagi. Karena 4 3 2 Wah. Payahlah. Ternyata mereka tidak butuh poin-poin sebelumnya. Mereka lebih suka ini. 5.900.000 Let's go. Komen tuh sebenarnya gue udah benar tuh jawabannya. Iya, maka tadi kan saya bilang luar biasa sekali, tapi kita lihat poin sementara di babak kedua ini. Salah. Ini bukan main, poinnya adalah 100 poin. SPG poinnya adalah 400. Memimpin sementara tim SPG. Tapi teman-teman, babak berikutnya semua mungkin terjadi karena poinnya terus bertingkat. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dreambox Indonesia.